Marilah kita sama-sama menyaksikan prosesi ijab kabul saudari Sitilis Komaria beserta saudara Prasetyo. Semoga acara ijab kabul berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil amin. Wassalatu wassalamu salin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang mana kita masih beri kurnia sehat badan panjang umur sehingga dapat menyaksikan akad nikah anak kita Prasetyo dengan anak kita Sitilis Komaria. Sama-sama kita doakan semoga dalam pernikahan ini lancar, aman, madi sampai tujuan, amin ya robbal alamin. Oh, selawat dan salam kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang kita rasakan sekarang ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak kepada atau Ibu kepala desa serta yang mewakili, dan juga saya hormati Bapak Kadus, Bapak RT, dan Saiful Ajat, itu dari keluarga besar Bapak Lestimin yang telah partisipasi dalam acara akad nikah, dan juga yang saya hormati dari keluarga besar Bapak kita Sumario, itu berasal dari Jalan Serayu Ujung RT 048, yaitu Desa Wanarja, sama-sama Desa Wanarja. Semoga diberi berkahan, sehat lahir dan batin sehingga sampai ke rumahnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Dan tak juga lupa yang saya hormati segenap penitia atau karang truna yang telah partisipasi dalam acara akad nikah yang begitu susah payahnya untuk menyamu kita. Dalam hal ini saya doakan semoga diberi kekuatan zahir dan batin dan kesehatan. Dan juga fotografer kita Mas Yanto nampaknya DPS juga ikut partisipasi dalam hal ini. Semoga fotonya bisa bersih ya Mas. Amin ya rabbal amin. Untuk kemahannya acara ini mari sesama macam dalam Miladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam pembawa acara ini mungkin ada kekurangan dan juga bahasanya enggak bahasa Jawa gitu, Pak. Kena orang mudeng saya bahasa Jawa. Ya, nanti saya bahasa Jawa keliru semua nanti. Banyak yang guyu gitu. Ini kebetulan saya bukan keturunan Jawa, jadi kalau bahasa Jawa itu ya sedikit-sedikit mudeng lah. Itu masalahnya. Ya mungkin dalam jalan Kendondong ini, kalau 2011 dulu saya pernah ke sini, tugas di sini juga pernah masuk ke sini. Tapi kalau setelah saya pindah dari Ala Ilir ke sini, dari Rimba Ilir, baru sekali ini Pak, jujur saja saya. Tapi lewat sering kok, ke Berito lewat sering. Ya, jadi mohon maaf, dan juga perlu saya sampaikan nama tadi sudah disebut sama Bapak. Bahwa acaranya saya sebagai pengulu di kantor urusan agama Kecamatan Rimba Ulu dan juga status udah kawin anak tiga. Ya mana tahu kita ketemu dan juga tegur sapa, kita saling menegur enggak apa-apa. Tapi kalau RT yang namanya RT 48 itu sering saya masuk sana. Sering. Kemarin baru-baru ini kan dari sana juga saya, Pak. Dari simpang Jalan Turi itu, jadi sering sana sini baru. Oh, itulah, saya tidak memperpanjang mukadimah. Mungkin dalam hal ini, ya mungkin tutur kata mungkin salah, nggak seperti Pak Ustaz tadi. Saya mohon maaf juga ya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Masuk acara berikutnya, pengajuan atau permohonan kita Prasetyo dengan kita Sitilis Komaria. Beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu sudah kami teliti, kami periksa, itu tidak ada permasalahan.
dan juga dia sudah diberi pembinaan ya walaupun 2 jam ya Mas. Alhamdulillah yang mudah itulah yang dapat kamu pandukan untuk berkeluarga nanti. Apa yang disampaikan oleh rekan saya sama tujuannya, tidak lebih tidak kurang ya. Dan juga masuk acara berikutnya yaitu pembaca tubah nikah yang mana inti maaf ya itu syarat dan rukun nikahnya yang mana sudah ada calon mempelai laki-laki ini kita Prasetyo dan sudah ada calon memperbuat anak kita itu Siti Lis Komaria dengan wali yaitu Bapak Lasimin itu ayah kandungnya dihadiri 2 orang saksi yaitu saudara kami Sukirman ya Sukrisno dengan Bapak Jamin itu saksi dalam pernikahan dengan mas kawin dan sepakati yaitu uang 2.21.001 rupiah. Salah ya mas, sorry ya mas ya, 200 ya mas ya. Oh ya 200 221 100 rupiah. Aneh kan, aneh tapi nggak apa-apa lah. Saya sudah saya bilang kemarin kok mas kawinnya gitu mas, ya nggak apa-apa pak ya, yang penting ada uang 100-nya gitu. Kalau nggak ada uang 100 ya nggak jadi gitu. Dibayar tunai nampaknya uangnya sudah sini sih, saya tidak bisa hitung sendiri aja nanti jangan salah saya kan, apa ada uang 100 apa tidak saya nggak tahu juga ya. Mau dibuka apa tidak pak? Ah udah cukup ya pak, yakin pak? Ah iya ah, atau terserah kamu lah, yang penting ngaturnya aja ya. Saya kan sudah tanya saksi dari mana itu nggak tahu saya pak, yang penting ada saksinya. Macam mana, perlu ditukar lagi saksinya? Biar kita connect kok, nanti di pas aku nikah udah nikah kamu bertengkar pula gara-gara saksi, aku gak mau itu masalahnya. Hah? Rasanya sudah pak, gak masalah lagi. Nah, nanti ada masalah lagi kan. Nah, itulah syarat dan rukun nikah. Masuk acara berikutnya itu pun tubah nikah, yang inti tubah nikah dan syarat perkawinan tidak termasuk syarat dan rukun nikah, karena kita ini kalau gak baca tubah nikahnya gak apa-apa pak. Siapa yang larang nggak ada, tanya sama ustaz, itu syaratnya aja, karena yang nama khutbah nikah itu nasihat perkawinan, jadi kita baca aja lah ini berbahasa Arab, mohon dimengerti aja ya Pak Setia. Auzubillahiminasyaitonirrojim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, alhamdulillahinamaduhu wa nasta'inu wa nasta'ufiruh wa na'uzubillah min sururi anfusina wa syati amalina man yahdillahu fala mudillah man yudlilhu fala hadiya wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsala bil huda wa dini yaqli waladi kuwi wa rakli muskun wa ba'du fa inna Allah ta'ala halan nikah wa nadaba illa wa ramas sifat wa qala ta'ala taqrubu zina innahu kana faisata sabila wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala ya ayyuhan nas allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullallazi tasaalu bihi warham innallaha kana 'alaikum raqib wa qala sallallahu 'alaihi wasallam annikahu sunnati pamalam sunnati prasa innahu yatinaku bil mal qulu hazi yusatrul azim lisar muslimat wal mu'min innahu wasami'un alim sadaqan wa lazim. Oh masuk acara berikutnya maliah sama bersifat pada Allah dan mengucap 2 kalimat syahadat, intinya ya bilang Pak Ustaz tadi itu memperkuatkan iman kita, karena yang nama keluarga ini harus kita rubah sikap kita ya. Itu intinya, bukan saya itu tidak mempercayakan kekuatan Islamnya, tidak. Ya namanya hidup itu pasti punya salah pak, nggak ada enggak. Ya, nanti Mas Prasetyo, walinya ikuti saya, apa langsung dibaca? Dipandu apa dibaca dewe? Pandu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa wayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Terima kasih. Masuk acara berikutnya, yaitulah acara sakral akad nikah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wahai Prasetyo bin Sumaryo, engkau aku nikahkan dengan anakku si Tilis Komariah dengan mas kawin uang Rp221.100 dibayar tunai. Saya terima nikahnya si Tilis Komariah binti Bapak Lasimin dengan mas kawin uang Rp221.100 dibayar tunai. Sabarakum gawanapani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amamtalaihim. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah yukafan zida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma li bainahuma kama alafta wa Adam Hawa. Allahumma li bainahuma kama alafta wa Yusuf Jalaiha. Allahumma li bainahuma kama alafta wa Sasyara. Allahumma li bainahuma kama alafta Nabi Muhammad Jab Kubra sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tamtam fi din wa afiyata fi jasadin wa jatam fi ilmi wa barakatan rezeki wa taubatan kadal maut. Allahumma li nafsatil maut wa naja wa afwal indaisab. Rabbana dolamna ampusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakum minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka salin walhamdulillahi rabbil amin. Takabbalallahu minkum.
Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Selasa, tanggal 1 November 2022, saya Prasetyo bin Sumaryo berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Siti Lisko Maria binti Bapak Lasimin dengan baik. Muasyarah bil ma'ruf, menurut ajaran Islam, kepada istri saya tersebut saya menyatakan sikat tahlik sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, menyakiti badannya atau jasmani istri saya, atau membiarkan tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugat kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10 ribu rupiah sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa dan menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Tebu 1 November 2022, suami Prasetyo. Sebelum saya tutup, minta waktu sedikit. 15 menit lah akan sampai. Kepada anak kami Prasetyo dan Siti Lisko Maria, sudah sah menjadi suami istri dan sudah dijab kabulkan. Maka dengan ini kepada Prasetyo bertanggung jawab kepada Siti Lisko Maria. Ya, si Prasetyo, dengar. Ya, kemarin itu coba itu di kantor tuh. Bekenian tuh, coba. Cuma sebagai simulasi aja biar kirim ke Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Provinsi itu. Dan juga yang perlu saya sampaikan, masalah sikat tahlik ini perlu kamu pahami ya Prasetyo. Cermati gitu Mas saya. Apabila istri kamu tidak redo, tidak senang lah kalau bahasa kita itu, melanggar dari poin 1, poin 4, dia ada hak untuk mengajukan gugatannya. Ya, jangan kita salah kaprah. Saya enggak pernah cerai Pak, saya enggak pernah menyerai gitu masalahnya. Ya, ini saya terang, meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. Intinya apa? Kalau kita meninggalkan istri saya, kita harus diisi nafkahnya. Ya, mungkin secara batin diisi belanjanya gitu. Sebab jujur sudah saya berulang-ulang saya katakan, yang nama perempuan ini lebih matre dari laki-laki. Ya, karena kebutuhannya banyak. Beda sama kita laki-laki. Kita bedaknya aja gispi cukup. Kalau perempuan bedaknya ya lebih daripada itu. Ya, Wardah, Olay gitu masalahnya. Jadi itu yang perlu saya tekankan juga. Nanti jangan terasa waktu kita menjalani suami istri kok berat nian ya. Harga karet 2000 sekarang. Ah, hujan pula kan gitu masalahnya. Susah. Jadi jangan heran, namanya perempuan perlu aksesoris, perlu kita jaga kalau mau istri kita cantik, ya. Kedua, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3 bulan Siti Lisko Maria tidak senang, dia berhak untuk menggugatkan ke pengadilan. Ingat. Ketiga, menyakiti badan atau jasmani, mungkin tahulah ya dalam itu KDRT. Karena itu undang-undang yang meniaya, misalnya menyakiti, itu enggak boleh. Karena undang-undang KDRT bersangkut paut undang perdana, yaitu 6 tahun penjara. Saya mohon jangan dilaksanakan seperti itu. Ketiga, keempat, membiarkan tidak memperdulikan istri saya 6 bulan atau lebih. Pada prinsipnya jangan tahu sekedar cantiknya, bagusnya harus kita rawat. Beli bedaknya, beli bajunya, beli kecukupannya, ya, sesuai dengan keadaan.
dan juga kepada Sitilis juga seperti itu. Patuhlah kepada suami kita, anggaplah suami kita itu seorang nahoda kapal. Apabila nahodanya, ya bagaimanalah keadaan kapalnya, pilot artinya seperti itu, driver katanya. Karena yang nama suami itu, dia bertanggung jawab kepada kita sesuai dengan takdirnya. Apapun yang kita minta, insya Allah akan diusahakan semaksimal mungkin. Ya, tapi ditengok juga, jangan besar pasak daripada tiang. Apa maksudnya? Pengeluaran besar, penghasilan dikit, enggak sinkron gitu. Ya, kalau misalnya umpama kebutuhan sesuai dengan keadaan, ya enggak apa-apa. Jangan kita, mas, mana duitnya? Enggak ada duit, abang saya. Ada duit, abang sayang. Enggak ada duit, abang ditendang. Nah, itu zaman sekarang seperti itu. Jadi kalau ada uang, abangnya sayang dong. Kalau enggak ada uang, ya cari uang, bang. Kalau enggak ada uang, nanti adik tendang gitu misalnya. Ya. Jadi jangan seperti itu. Kita anggaplah mensyukuri apa yang dapat dari suami kita. Nanti suami bawa 2 miliar ketawa. Meke-meke, taunya uangnya dari mana? Tanya dulu. Ini enggak hasil rampokan enggak, mas? Tanya dulu, jangan sekedar uangnya saja ditanya, walaupun sedikit ditanya biar berkah. Kata Pak Ustaz tadi, berkah memang. Berkah itu kan seperti itu, jangan sekedar uang dapat masuk kantong, masuk dompet, enggak ditanya dari selusurnya dari mana, dapatnya dari mana. Apakah mungkin kita dapat 2 miliar? Enggak mungkin, tapi kita harus tanya dong. Tanya ya, CCTV jangan enggak kok. Nanti dapat uang ketawa, tahu-tahu 2 kemudian polisi datang. Ya, nah, jadi itu wajib kita tanya. Karena yang nama keberkahan dalam hidup itu wajib bagi kita. Dan juga ya perlu saya sampaikan, laksanakan sholat semestinya, ya bilang Pak Ustaz tadi, setelah menikah itu kita punya perubahan sesuai dengan aturannya. Ya. Dan juga itu yang dapat saya sampaikan. Saya doakan semoga keluarga ini adem, ayem, tentrem, dan juga pernikahan sakinah mawaddah, diberi keturunan yang soleh dan solehah. Itu harapan kami. Lebih kurang saya mohon maaf karena waktu sudah hampir jam 11. Ya mungkin dalam hal ini panjang lebarnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya mari kita tingkatkan ulul azmi kita. Ya mungkin jalur kedondong sekali saya masuk, jangan pula tersinggung ya Pak. Itu tipe saya seperti itu. Kita anggaplah hubungan saudara-saudara kita. Saya tidak menganggap dalam hal kerja, ya kerja, dalam tugas, ya tugas. Kalau saudara tetap saudara-saudara, gitu pada prinsip saya. Niat itu nomor siji. Kalau niatmu mbok toto apik, insya Allah perjalanan hidup nanti. Lagi diniati cara niat. Niat kawin, ibadah, derekno lampai Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kiat supaya kowe iso awet apik, bukan hanya dengan bojo tapi dengan siapa saja. Nomor siji, cateti, kowe tetepo dadi menungso, tegese bojomu dudu malaikat, apa meneh setan. Nek malaikat ora tahu salah, setan ora tahu bener. Nek menungso iso bener, iso salah, iso iling, iso lali. Jadi karena memandang pasangannya sebagai manusia, kita bisa memaklumi kalau ada khilaf, ada kelupaannya. Innan nikah habadi'un ala rida.
ngerti dalilmu mek dalile fakira dhewe-dhewe. Aja mbok walik-walik. Dalile wong wedok beda yo ana. Ali jalu kok amun beda cekeli fakira. Dalil sing ngurmati wong wedok cekel ana kowe. Bangsane dalil ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Sing mulya ana wong wedok iku namung wong sing mulya. Wong sing hina itu adalah orang yang menghina perempuan. Hina. Mulya ana dalil coba bu dalil kowe dalil cekelane. Papat supaya awakmu iso ajek apik karo bojo, ajek sembahyang, ajek berjuang, ajek ngaji, segala macam cekeling. Ojo berlebih-lebihan dalam segala hal. Orang yang suka berlebih-lebihan dalam segala hal tak kilani ora iso adil sejak berpikir, tidak bisa istiqomah. Syarat adil istiqomah itu tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Nomor 5. Ono kesulitan apapun, sekecil apapun, segede apapun, nyuwun karo Gusti Allah Ta'ala. Bagaimanapun kemampuanmu, hebatmu, jangan pernah lupa memohon kepada Allah Ta'ala. Oh,
Jangan